Kalimantan Timur juga dirayakan oleh pihak Partai Perindo Provinsi Kalimantan Timur. Dan bagaimana prosesi ulang tahun tersebut? Mari kita ikuti. Partai Perindo hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2015 merayakan hari ulang tahun yang pertama karena partai ini baru berusia 1 tahun. Bertempat di halaman Sekretariat DPW Partai Perindo Kartim, Jalan Antasari Samarinda, dilakukan upacara kehormatan merayakan ulang tahun Partai Perindo yang ke-1. Perayaan ini dilakukan dengan sangat sederhana, diikuti para pengurus DPW Partai Perindo setempat, para departemen dan anggota, serta bersama sejumlah tukang ojek. Inspektur upacara dilakukan Wakil Ketua DPW Partai Perindo Slamet Riyadi. Di sela kegiatan upacara tersebut, Slamet Riyadi menyatakan, organisasi kemasyarakatan nonpartisan yang dideklarasikan oleh Bapak Haritanu Sudibyo bersama tokoh-tokoh nasional di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2013. Dalam acara tersebut juga disampaikan misi. Misi, mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum sesuai dengan undang-undang dasar. Departemen dan kader kemana? Usai penyampaian misi, panitia membagikan helm kepada para tukang ojek. Kegiatan dilanjutkan dengan peniupan lilin. Selamat ulang tahun Partai Perindo, semoga tetap jaya.